بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له wa may yadillhu falaha asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa, wa la nabiyya rasula ba'da kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dimulai dari kita bangun tidur ya sampai tidur lagi Itu adalah merupakan di situ dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, karena kesehatan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal sekali, karena banyak di antara kita yang rela mengeluarkan uang ratusan miliar. Ya, atau ratusan juta ya hanya untuk mendapatkan mendapatkan kesehatan. Maka dari itu, ya, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, maka kita gunakan nikmat kesehatan tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari sebuah buku yaitu yang berjudul seluk beluk alam jin dan setan yang ditulis oleh Syekh Wahid ya Abdul Salam Bali. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu beberapa penyimpangan dalam terapi ruqyah. Ya. Sini kita ulangi sedikit ya berkaitan dengan beberapa penyimpangan dalam terapi ruqyah. Yang pertama Penulisan ayat-ayat Al-Quran pada tubuh pada tubuh pasien dan yang kedua ada penulisan huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di awal surah ya, pada jari-jari si penderita ataupun si pasien yang ingin yang ingin dirukiah tersebut kemudian yang ketiga ada penulisan huruf nun ya, secara terbalik pada kening Pasien kemudian yang keempat, ada menulis nama Allah di sehelai kain, lalu dibakar, dan asapnya dihirup. kemudian yang kelima, menebarkan kemenyan, ya, membakar kemenyan saat mengobati. Ya, berkaitan dengan membakar kemenyan ini, kalau tujuannya ya, untuk mengobati atau tujuannya untuk mengundang jin inilah dia yang yang dilarang. Ya, akan tapi jika tujuannya hanya sebagai ya pewangi ruangan dan tidak ada tujuan lain maka di diperbolehkan. Tapi sangat jarang sekali orang yang menggunakan kemenyan ini untuk pewangian, untuk pengharum ruangan. Ini sangat sangat jarang, ya apalagi di zaman di zaman sekarang ini. Ya sudah sangat mudah sekali orang mencari pengharum ruangan. Ya, jadi tidak memerlukan lagi yang namanya yang namanya kemenyan ini untuk pengharum pengharum ruangan. Kemudian yang keenam, ya, di antara penyimpangan dalam terapi rukiah ada termasuk memandang wajah pasien ya, seorang wanita. Ya, ini laki-laki ya memandang wajah si pasien ya saat mengobati pasien Pasien wanita, ya ada sampai dia dipandang, ya suruh memandang, ya si pasien tersebut disuruh memandang ke mata si si perukiah, ya maka hal ini tidak tidak dibolehkan, tidak dibenarkan dalam dalam syariat Islam dan ini termasuk dalam kategori penyimpangan dalam terapi terapi rukiah. Kemudian yang ketujuh ada memerintahkan pasien mengangkat kedua tangannya ketika sedang merukiah. Ya, kemudian dia berdialog dengan dengan jin tersebut. Ya, maka ini tidak tidak diperbolehkan. Ya, walaupun ya Syekh ini ada di buku-buku sebelumnya yang dicetakan sebelumnya. Ya, kalau kita baca buku-buku sebelumnya beliau banyak berdialog dengan dengan jin. Ya, akan tapi di buku ini beliau meralat. Ya, meralat praktik yang beliau yang beliau lakukan sendiri. Ya, mungkin karena memang sudah mendapatkan ya nasihat-nasihat dari para ulama ya sebagaimana kita sebutkan ya bahwasanya di antara guru beliau adalah termasuk ulama 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 besar ya makanya ketika beliau melakukan kesalahan ya ada kesalahan dalam praktek yang beliau lakukan maka akan langsung dinasehati oleh ulama tersebut oleh guru-gurunya tersebut kemudian yang kedelapan merukiah pasien wanita tanpa ada mahram bersamanya jadi ini sering sering terjadi. Ya terkadang si ustad ya si perukiah ya datang sendiri kemudian di rumah tersebut hanya ada e, si wanita tersebut sendiri. Nah, maka ini tidak tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ada halwat ketika ketika merukiah Tidak tidak diperbolehkan. Ya. Makanya ketika memang pasien tersebut adalah seorang wanita ya, Maka Si perukiah tersebut harus ya mendatangkan ataupun mencari mahram untuk wanita tersebut. Bisa adik dari perukiah tersebut ataupun bisa juga adik dari si pasien tersebut. Jangan sampai berkhulwat atau kalau yang dia sudah menikah ya maka disuruh suaminya mendampinginya. Terkadang memang yang bermasalah di sini biasanya itu kadang disengaja memang berkhalwat ketika ketika meruqyah. Jadi peruqyah dan si pasien memang berada di salah satu ruangan tersendiri dan keluarga si korban ya keluarga si pasien menunggu menunggu di luar di luar ruangan. Ya di luar di luar kamar. Maka ini tidak tidak dibenarkan ya tidak tidak diperbolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Insya Allah, akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika meruqyah walaupun tujuannya adalah untuk kebaikan untuk kesembuhan seseorang, maka ini tetap di, tidak diperbolehkan yang berkhulwat ataupun berduaan dengan yang bukan yang bukan mahramnya. Dan ini dilarang dalam dalam syariat Islam dan ini tidak tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan seseorang Ya ketika mengobati, ya, itu berkholwat. Karena tidak ada, ya masih ada lagi cara lain untuk tidak tidak berkholwat. Ini tidak masuk dalam kategori kategori darurat. Ya, dia masuk dalam kategori darurat apabila memang ketika memang tidak melakukan hal tersebut, ya, maka seseorang tersebut bisa terjatuh pada pada kematian para ulama memberikan contoh misalnya ketika lapar yang sangat berat ya di dalam e, misalnya di dalam hutan tidak ada makanan apapun ya daun-daun juga tidak ada yang bisa dimakan ya, maka ketika itu ada lewat ya seekor b2 ataupun babi ya maka para ulama memberikan boleh di, dimakan apabila ketika tidak memakannya itu menyebabkan seseorang tersebut menjadi menjadi mati ya terjatuh pada pada kematian maka diperbolehkan memakan daging daging babi tersebut. Tapi ketika itu, ketika itu saja dan itu tidak sampai mengenyangkan, ya, hanya untuk e, sebagai pengganjal saja. Jadi tidak boleh ya, karena kesempatan sehingga ya dihabiskan sampai satu satu ekornya. Maka ini tidak tidak diperbolehkan. Ya hanya untuk mengganjal saja yang e, dengan ganjalan tersebut tidak sampai menyebabkan dia dia e, terjatuh dalam dalam kematian. Ya. Apalagi berkaitan dengan rukyah ini yang dibacakan adalah ayat-ayat Al Quran, ya doa-doa yang diambil dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam, tapi yang dia lakukan menyimpang dari dari syariat Islam, yang menyelisihi dari syariat Islam. Maka ini tidak tidak diperbolehkan. Ya. <tuh> Jadi ketika kita merukyah, ini perlu diperhatikan ya bagi para perukyah, ya tetap perhatikan, ya jangan sampai berkholwat. Ya, karena kalau sampai berkholwat berduaan dengan e, pasien, ya, maka di sini ya setan sangat sangat senang, sangat sangat suka. Karena ya dalam proses ya karena ketika rukiah kita ingin menjauhkan seseorang dari dari setan ya akan tapi yang dilakukan itu adalah sesuatu yang disenangi oleh oleh setan ya berkholwat ini adalah sesuatu yang disenangi oleh oleh setan ya, berhaluan antara laki-laki dan perempuan ya walaupun tujuannya adalah untuk untuk pengobatan maka tetap tidak tidak diperbolehkan ya walaupun pakai eh, apa namanya sater ya pakai tirai dan lain sebagainya ya ini adalah untuk menutup ya pintu-pintu fitnah yang akan datang setelah setelah merukiah tersebut kemudian yang kesembilan ya penyimpangan dari terapi ruqyah adalah meletakkan tangan peruqyah pada tubuh pasien wanita pada saat mengobati. Nah, ini banyak terjadi ya sekarang ini. Banyak kaum muslimin ya para perukiah ya ketika meruqyah ya, seorang wanita maka dia menyentuh ya tubuh wanita tersebut. Hmm, maka ini tidak tidak diperbolehkan. Ya Syekh ini ya Syekh Wahid ya Salam Bali ya seorang ahli pakar ruqyah memasukkan hal ini dalam kategori penyimpangan dalam dalam ruqyah. Ya, maka ini men harus perlu ya menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Ya. sebagaimana uh, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya bahwasanya lebih baik ya seseorang ditusuk ya kepalanya ditusuk dengan jarum ya dari besi ya sampai tembus ke bawah sampai tembus ke duburnya ya daripada dia menyentuh seorang seorang wanita ya, alasannya kan pakai sarung tangan jadi boleh ini tetap tidak tidak diperbolehkan ya walaupun menggunakan menggunakan sarung tangan apa bedanya ketika kita bersalaman dengan wanita dengan menggunakan sarung tangan berarti boleh ya, ini tetap tetap tidak tidak diperbolehkan pakai eh, apa namanya alas ya baju si pasien itu, itu juga adalah alas, jadi kalau kita peluk juga sebenarnya tidak tidak masalah, nah, maka ini tidak, ini adalah dalil yang sangat-sangat lemah sekali, ya padahal kan sama-sama baju juga alas kan seperti itu nah tapi ketika kita memeluk ketika e, kita peluk pasien tersebut ini kenapa tidak diperbolehkan, nah, padahal sama-sama menyentuh dan menggunakan menggunakan alas nah, maka ini perlu diperhatikan lagi ya untuk ya para para perukiah, apalagi perukiah yang masih masih pemula. Saya katakan buku ini sangat cocok sekali ya untuk perukiah, perukiah yang pemula. Jadi ya, harus memperhatikan penyimpangan-penyimpangan. Ya jadi kita tidak hanya mengetahui keutamaan-keutamaan saja, ya keutamaan ketika merukiah, ya apa yang didapat ketika merukiah, tapi kita juga harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan ya, keburukan-keburukan ya dalam dalam merukiah tersebut kita harus harus mengetahuinya tujuannya adalah apa untuk menghindari untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang yang dilarang tersebut. Jadi kita kita biasakan ya jangan menyentuh ya pasien wanita ketika ketika merukiah. Ya kita jauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Ya karena tentunya ya, kesembuhan yang hakiki itu adalah yang di dalamnya itu jauh dari perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan maksiat Insya Allah Allah akan menolong kita ya nah, posisinya adalah ketika memang ketika pasien tersebut bereaksi baru dia menyerang kita maka seketika, seketika itu boleh kita menyentuhnya nah, namanya dia sudah mau menonjol apa kan mau memukul kita kan tidak mungkin tidak kita tidak kita tangkis ataupun tidak kita tidak kita halangi ataupun tidak kita tidak kita pegang nah, maka dalam kondisi yang seperti ini dia mas maka di diperbolehkan ataupun kalau bisa menghindar sebisa mungkin ya, ketika dia ingin e, pasien tersebut ketika, ketika bereaksi dia ingin memukul kita kita berhindar se sebisa mungkin ya, tapi kalau memang tidak bisa ya, maka kita kita pegang Ya ini adalah untuk menghindari karena walaupun memang dia dipegang oleh ada yang memegangi dia, ya suaminya misalnya sudah memegangi itu terkadang lepas. Nah, makanya si perukiah dia tetap memakai sarung tangan tujuannya bukan untuk memegang ketika ingin melakukan prosesi si rukiah akan tetapi memegangi ini adalah dalam kondisi dalam kondisi darurat ataupun ketika si pasien tersebut ingin memukul si si perukiah maka ketika itu kita kita pegang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya penyimpangan dalam terapi rukyah yang ke-10 adalah menyuruh pasien untuk menjauhi jenis makanan tertentu. Karena menurutnya hal itu bisa melemahkan melemahkan jin. Ya, jadi pasien tersebut disuruh menjauhi ya jenis makanan tertentu nah, ini makanya dia tidak tidak diperbolehkan ya terkadang ya ada seseorang ya tidak boleh makan daging kalau memang di, uh, dari segi medis memang berpengaruh ya maka ini tidak tidak masalah tapi yang bermasalah adalah kita tidak mengetahui karena ataupun karena memang tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan makanan ini dibenci oleh jin, makanan ini tidak disukai oleh jin itu tidak ada dalil dalil Jika memang ada dalilnya ya maka kita boleh menjauhi menjauhi makanan tersebut. Tapi kalau tidak ada dalilnya ya maka tidak boleh kita menjauhi. Ya ini maka dia bisa masuk dalam kategori meng mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. kawan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita menjadi orang ya ataupun yang orang-orang yang dia mengharamkan apa yang telah diharam yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena makanan tersebut ya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala akan tapi kita kita mengharamkannya apabila memang dia berpengaruh untuk kesehatan kita ya misalnya orang yang dia terkena diabetes ya maka dianjurkan oleh dokter untuk mengurangi makanan-makanan yang mengandung mengandung glukosa ya di dalamnya termasuk ada nasi ya maka ini maka ini diperbolehkan ya, karena ini bisa bermudorot untuk untuk tubuhnya ya bisa membahayakan untuk untuk tubuhnya akan tapi kalau memang tidak ada Penjelasan dari medis ya berkaitan dengan hal ini maka tidak diperbolehkan kita menjauhi makanan makanan tersebut apalagi sampai mengharamkan makanan makanan tersebut. Karena apa hal ini ini biasa yang dilakukan oleh oleh dukun. Makanya para dukun itu ya mereka terkadang sering melakukan puasa puasa ya ritual ritual puasa. Akan tetapi puasanya itu terkadang ada dia puasa hanya Puasa putih, jadi makannya hanya nasi putih saja, tidak boleh dicampur dengan dengan daging, tidak boleh ketika berbuka itu makannya dengan e, sayur-sayuran, ya udah makannya dengan nasi putih saja, ya ataupun diper, diperingan lagi boleh nasi putih dengan dengan garam saja. Nah, inilah yang di, yang dilakukan oleh oleh para dukun tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu ya ilmu hitamnya ya kalau ya kalau dukun putih ya mungkin ilmu ilmu putihnya. Ya. Maka ini harus diperhatikannya jangan sampai kita terjerumus dalam dalam hal ini yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala ya. Bahkan itulah ya e, hebatnya ya pandainya iblis ya mereka membuat talbis ya di dalam ibadah-ibadah ritual-ritual ibadah. Ya ada dia sholat ya sekali sholat tuh sampai seribu seribu rokaat ya padahal ini adalah tidak ada tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sholat sampai seribu seribu rokaat ataupun zikir ya, zikirnya hanya Allah 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 sampai ya se sepuluh ribu kali misalnya ataupun sampai seribu kali ya, kalau orang awam orang yang tidak mengetahui ini bagus ini ibadah kenapa dilarang Orang mau ibadah kok kok dilarang? Nah, padahal tidak, tidak demikian. Makanya syarat diterimanya amal ya adalah yang pertama ikhlas ya dari hati kita. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. ya mencontoh dari Rasulullah SAW. Karena suatu berita ya suatu kabar yang kita tidak tahu, ini kita bisa menjadi tahu itu karena beberapa hal. Yang pertama ada orang yang eh, kita datang ataupun kita melihatnya sendiri. Ya. Jadi misalnya ada kejadian ya di Medan, ya, kita bisa tahu itu adalah karena kita melihatnya sendiri. Ya, ataupun yang kedua itu ada orang yang melihat kemudian diberitahu kepada kepada kita. Nah, ini ya. Jadi ada orang lain yang melihat yang pernah melihat kemudian diberitahu kepada kepada kita. Maka begitu juga ya berkaitan dengan hal-hal yang gaib ya. Perkara-perkara yang gaib ini ada yang pernah melihat ataupun pernah mengetahui yaitu Rasulullah SAW, alaihi wasallam ya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib ya sesuai dengan apa yang diberitahukan kepadanya. Jadi Nabi SAW alaihi wasallam tidak mengetahui semua perkara yang gaib Ya, Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak mengetahui semua perkara yang gaib, akan tapi ada beberapa perkara yang gaib yang diberitahukan kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam itu yang disampaikan kepada kepada umatnya, ya kepada kepada kita. Jadi ketika memang tidak ada dalilnya ya dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka cukup kita berhenti sampai di situ jangan kita kita menambah-nambah ya karena Rasul yang sudah pernah melihat saja dia tidak memberitahukan kepada kita. Ya, bagaimana lagi kita lebih lebih mengetahui dari dari Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. jadi semua ya perkara yang gaib ya Nabi tidak semuanya mengetahui. Kalau Nabi mengetahui tentu Nabi akan memberitahukan kapan terjadinya hari kiamat. Ya, makanya dalam hadis Jibril ya, hadis yang sangat terkenal ya, itu Nabi SAW alaihi mengata wasallam mengatakan Ya bosnya dia beliau juga tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya termasuk juga setan, ya jin. Ya jin juga tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya sampai wafatnya ataupun meninggalnya Nabi Sulaiman saja, ya jin tidak mengetahui ya, ketika Nabi Sulaiman terjatuh tersungkur Ya, karena bersandar kepada sebuah tongkat baru di situ jin tahu kalau Nabi Sulaiman alaihissalam sudah sudah meninggal padahal kalau tongkatnya sampai rapuh itu kan berarti sudah sudah lama meninggalnya ya ketika itu baru para jin mengetahui kalau Nabi Sulaiman ini sudah sudah meninggal jadi sampai jin saya tidak mengetahui perkara perkara yang gaib ya bagaimana lagi kita ya seorang manusia ya yang tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kita hanya mengetahui dari Al-Qur'an Ya, ataupun dari hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya gara-gara untuk uh, agar uh, itu adalah suatu jenis makanan yang bisa melemahkan melemahkan jin. Maka ini tidak tidak diperbolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke-11 ya meruqyah garam lalu menaburkannya di di sekitar rumah. Ya, ini masih juga ya banyak terjadi ya di kalangan para para perukiah ya, yang menyarankan terkadang ya, garam ya di, di rukiah terlebih dahulu baru ditaburkan di di sekitar rumah. Ya tujuannya adalah kadang untuk membentengi rumah dari gangguan-gangguan eh, jin ya maka ini tidak tidak dibenarkan ya Syekh di sini ya memasukkan ini dalam kategori penyimpangan dalam penyimpangan dalam terapi terapi ruqyah. Ya, walaupun ya e, memang ada e, dalil yang tidak berkaitan dengan hal ini sesungguhnya, tapi hanya berkaitan dengan nabi pernah menggunakan garam untuk untuk ruqyah. Ya, tapi bukan untuk di, ditaburkan di di sekitar rumah. Ya, itu yang perlu yang perlu dipahami. Kemudian yang ke-12 meruqyah foto pasien sebagai ganti pasien itu sendiri. Nah, ini biasanya e, rukiah online. Ya, rukiah jarak jauh. Ya jadi terkadang menggunakan menggunakan fotonya. Nah, ya kalau ya ada seorang perukiah yang dia merukiah ya tapi meminta foto si pasien ya maka ini tidak dia ya, tidak termasuk dalam rukiah yang rukiah yang syar'iyah. Ya karena hanya melihat fotonya saja dan ini sering banyak yang banyak dilakukan oleh para para dukun ya, ataupun tukang sihir ketika tukang sihir tersebut ingin ingin menyihir menyihir seseorang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya demikian beberapa penyimpangan dalam dalam terapi ruqyah ya jadi ketika eh, bagi perukyah perukyah eh, pemula harus memahami beberapa poin-poin yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam terapi-terapi rukyah ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita sanggup ataupun mampu untuk melaksanakan ilmu tersebut. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته